wal atash bihadratil ma'kul wal masyrub. Keadaan kondisi perut sangat lapar, tenggorokan sangat haus, sementara di depan kita sudah ada hidangan. Nah, jadi jangan bertakuan juga. Kaget. Sholat dulu. Sudah depan mata ini nih. Perut lapar, majlis dari habis asal. Nyambung ke maghrib, bagi ke koti cuma. Dari maghrib, nyambung isya, sampai isya. Belum ceramahnya 4:30, 9:30 baru ceramah. Misal, hidangan lah mentuh, semayang belum. Misal, nah, kalau hidangan belum mentuh lain cerita. Ya, bihuduri ta'am, karena Rasulullah dalam hadis jangan salah. Ya, yang mengatakan Rasulullah mengatakan idza gudimul asya fi waqti isya faqadimul asya faqadimul asya qabla isya. Akam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terhidangkan makanan malam datang, lalu datang pula waktu salat, maka dulukan makan baru salat kata Nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Ada wong masyaallah lagi makan dengar azan. Lepasnya sudah nak masuk mulut lepasnya adzan salat dulu. Tidak aja itu berlebay, bukan berlebih lagi sudah. Ya, Islam dan nyuruh sama kita macam itu, ikhwan. Ya kalau inti kamu melakukan sendiri silakan, tapi jangan kau paksa orang lain untuk ikut seperti itu. Selesaikan, belum makan baik disuruh salat kaget dulu, makan dulu. Kalau hidangan itu sudah terlihat di mata kita, minuman itu sudah nampak di depan ya, wajah kita. Makan dulu. Kenapa? Salat pengen khusyuk. Kalau belum nyengok makanan lain cerita, makanan tu nyengok gitu, nasi kebuli, beras panjang pula, ada kambing, ada ini, ada itu, mikir gitu. Kalau solat akhirnya, masya Allah, ikhwan, eh, misalnya be, ini ruangan majlis, nah belakang ni ruangan majlis, sudah dibentang ke, pas nak makan, solat dulu, solat, uang berebut sop depan, sop belakang gitu, berebut sop belakang, kami sop belakang, kau bela depan, najulah. Tidak khusyuk, makanya kita dibuntut untuk khusyuk sholat. Nah ini seperti itu, kalau kita sedang di rumah misal, ya perut lagi lapar, tidak tertahankan, aus yang luar biasa. Sementara ingat bihuduri ma'kul wa masyrab, makanan dan minuman itu sudah terhidangkan, maka makanlah dulu. Biarlah masjid nak semayang duluan ajulah, bangun masjid nak komat ajulah. Ngapo? Kepada aku ke masjid, hati aku di rumah. Ngadap Allah, pikiran aku depan makanan. Bahkan menjadi na'udzubillah su'ul adab, apalagi model kita tadi lagi sholat was-was pulak, nah sisip hilang, sisip habis. Na'udzubillah min dalik. Jadi sudah kata Allah subhanallah, subhanaka rabb, luar biasa Allah ya. Demi nafsunya kita untuk makan, Allah ngalah, lajulah dulu, makanlah dulu, dengar lagi ngadab aku kata Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, suruh makan dulu ya. Tapi kalau sudah dihidangkan, kalau belum ya sholat dulu ya, macam kita acara-acara itu kan selesai 8:30 malam, waktu sholat sudah dari tadi, hidangan belum tentu, sholat dulu, tempat memungkinkan untuk sholat. Kenapa tidak sholat? Sholat dulu, habis sholat baru makan, kalau tidak lewat sholat.